Saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan apel pagi. Apel pagi pertama diambil oleh saya selaku Kapolda Jawa Tengah yang baru setelah melakukan serangkaian kegiatan prasmanan jabatan dengan Bapak Jenderal Joko Widodo beberapa hari yang lalu. Yang pertama adalah saya ingin mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan, selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmah dan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kepada umat muslim yang beragama Islam, silakan dimanfaatkan bulan ini sebaik-baiknya. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan berbagai kegiatan ibadah dalam rangka mempersiapkan diri.